saja para kudus. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nyalah laut, Dia membuat-Nya, daratan pun buatan tangan-Nya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di Masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karya-ku yang agung. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Antifon. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Yesus mahkota mulia, yang memberikan pahala kepada hamba yang setia dalam kehidupan bekal. Kini kami menenangkan hidup hamba yang setiawan, tekun dalam bekerja, selalu ingat akan Tuhan. Hambamu beriman kuat dan berdoa dengan giat, tidak banyak tuntutannya, namun berlimpah jasanya. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya, yang melimpahkan kurnia kepada hamba yang setia. Antifon. Megahlah karya Tuhan, hendaknya dimaklumkan di seluruh bumi. Antifon. Megahlah karya Tuhan, hendaknya dimaklumkan di seluruh bumi. Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan 6. Aku bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Engkau telah murka terhadap aku. Tetapi kemurkaan-Mu telah mereda dan aku sudah Kau hibur. Sungguh Tuhanlah penyelamat. Aku percaya dan tidak merasa takut. Sebab Tuhanlah kekuatan dan pujianku. Dialah yang menyelamatkan jaku. Dengan sukaria kamu akan menimba air dari sumber keselamatan. Pada masa itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya. Wartakanlah kepada para bangsa karya-Nya yang agung, beritahukanlah keluhuran nama-Nya. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab megahlah karya-Nya,
hendaknya dipermaklumkan di seluruh bumi. Bergembira dan bersoraklah, hai penduduk Sion, sebab besarlah di tengah-tengahmu Allah Israel yang Maha Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Antifon. Antifon. Megahlah karya Tuhan, hendaknya dimaklumkan di seluruh bumi. Antifon. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak gembiralah bagi Allah Yakub. Angkatlah nyanyian, bunyikanlah rebana. Petiklah gambus dan kecapi dengan lagu merdu. Tiuplah nafiri pada perayaan tahun baru, waktu bulan purnama, hari raya kita. Sebab demikianlah ditetapkan bagi Israel suatu hukum dari Allah Yakub. Suatu peringatan yang ditetapkan bagi suku Yusuf ketika Allah maju melawan tanah Mesir. Kini ku dengar firman Tuhan yang belum pernah ku dengar. Aku telah mengambil beban dari pundak umatku. Tangan dan pundaknya telah bebas dari kerja paksa. Engkau berseru dalam kesesakanmu, hai umatku, maka aku membebaskan dikau. Dari dalam awan mengguntur, aku menjawab engkau. Engkau, aku telah menguji engkau pada wadah Meribah. Maka dengarlah, hai umatku, aku hendak memperingatkan engkau. Hai Israel, mudah-mudahan engkau mendengarkan daku. Jangan diantaramu terdapat Allah yang lain. Jangan menyembah dewa asing. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan mengenyangkan dikau dalam kelaparan. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak taat kepadaku. Maka kubiarkan mereka dalam ketegaran hatinya, dan mereka berbuat menurut rencananya sendiri. Ah, sekiranya umatku mendengarkan daku, sekiranya Israel menempuh jalan-jalanku, maka musuh mereka segera kutundukkan, dan terhadap para lawannya kukepalkan tinjuku. Maka musuh Israel akan tunduk menyembah, itulah nasibnya untuk selama-lamanya. Maka umatku akan kuberi makan sari gandum dan kupuaskan dengan madu kuat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Antifon. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bacaan dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Saudara-saudara, demi kerahiman Allah, aku memperingatkan kamu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai kurban yang hidup, yang suci dan berkenan pada Allah. Itulah ibadatmu yang sejati. Janganlah kamu menyesuaikan diri dengan dunia ini, melainkan berubahlah menjadi manusia berbudi baru, sehingga kamu sanggup membedakan apa yang dikehendaki Allah, apa yang baik, apa yang berkenan padanya, dan apa yang sempurna. Dalam hatinya ia merenungkan hukum Allah-Nya. Dalam hatinya ia merenungkan hukum Allah-Nya. Ia tetap mengikuti perintah Tuhan, hukum Allah-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dalam hatinya ia merenungkan hukum Allah-Nya. Ia sungguh pria yang pantas
pantas dihormati, Ia sungguh terberkati. Sesuai dengan arti namanya, Ialah Benedictus. Ia sungguh pria yang pantas dihormati, Ia sungguh terberkati. Sesuai dengan arti namanya, Ialah Benedictus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, putera Daud bapa-Nya, seperti dijanjikan-Nya dari sedia kala dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus, sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita akan membebaskan kita dari tanah musuh, agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup. Dan Engkau anak-Ku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab Engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menghindari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut dan memimpin kita ke jalan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ia sungguh pria yang pantas dihormati, Ia sungguh terberkati. Sesuai dengan arti namanya, Ialah Benedictus. Saudara-saudara, hendaklah kita menyembah Kristus Allah yang kudus dalam kesucian dan kebenaran seumur hidup. Marilah kita berseru, hanya Engkaulah kudus ya Tuhan. Engkau sudi menjadi serupa dengan kami dalam segalanya, kecuali dalam hal dosa. Yesus, Tuhan kami, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah kudus, ya Tuhan. Engkau mengundang kami semua untuk menaruh cinta yang sempurna. Yesus, Tuhan kami, kuduskanlah kami. Hanya Engkaulah kudus, ya Tuhan. Engkau berpesan agar kami menjadi garam dan terang dunia. Yesus Tuhan kami, terangilah hati kami. Hanya Engkaulah kudus, ya Tuhan. Engkau datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus Tuhan kami, tolonglah kami mengabdi Engkau dan saudara-saudara kami.
Hanya Engkaulah kudus, ya Tuhan. Engkaulah sinar kemuliaan Bapa dan citra wajah Allah. Yesus Tuhan kami, semoga kami memandang wajah-Mu dalam kemuliaan kekal. Hanya Engkaulah kudus, ya Tuhan. Marilah kita memanjatkan doa pribadi kita. Marilah kita berseru, hanya Engkaulah kudus, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah, kekayaan sejati, Engkau sudah menetapkan Santo Benediktus Abbas menjadi guru gemilang dalam hal pengabdian kepada-Mu. Semoga kami mencintai Engkau melebihi segala-galanya dan menempuh jalan hukum-hukum-Mu dengan sepenuh hati. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin.